5 Agustus 2018, Los Santos. Cuaca di luar sangat ekstrim. Lebih baik aku masuk dan berdiam diri di rumah. Sementara itu, halo Sam, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Ayah, tapi situasi di sini kurang baik. Ya, saat ini situasi memang sedang kacau. Kamu harus selalu waspada. Emangnya kenapa, Ayah? Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut laporan, hujan meteor akan melanda seluruh Los Santos. Oh tidak, jadi apa yang harus aku lakukan? Cepat tinggalkan Los Santos, cari daerah yang lebih aman. Oh my god! Sial, itu pasti meteor. Ayah, nanti kuhubungi lagi. Bye! Beberapa menit kemudian. Wih, meteor kok jatuh ya? Astaga benar, itu meteor! Aku harus kabur dari sini! Kabur lewat kamar mandi. Oke, bu, kamar mandi ada belakang sini bu ya. Kabur lewat kamar mandi katanya. Ah, itu dia. Syukurlah aku bisa keluar lewat ventilasi udara. Sekarang benar-benar kacau. Oh my god. Oh my god, batu meteornya jatuh bro. Waduh, waduh. Ribak sune waduh. Waduh. Jatuh meteor ya bro, menimpa mobil si kawan bro ya, si Sam bro ya. Sial, mobilku hancur. Aduh mak, gawat, gawat. Tolong, tolong. Wih, betul-betul dalam keadaan emergensi nih Los Santos sekarang ya. Sepertinya itu suara Max, di mana dia? Di mana si Max? Di mana si Max? Pergi ke marker, mana markernya nih? Wih, lagi. Apa bro? Hujan meteor bro ya bro. Mana hujan meteor ini bro? Batu berjatuhan berarti kan, batu meteor berjatuhan. Mana? Kita lihat dulu bro ya. Waduh, itu botol-botol lah bro, wih. Waduh bro, akhirnya. Waduh, jayang, jatuh bro. Waduh bro, gak bro, kemana kita lari nih bro. Waduh, 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 waduh. Mana markernya mana lagi nih kan. Waduh lagi kan, motometer bro, kita harus hati-hati nih bro ya. Waduh, 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 mana lagi nih. Wih, waduh, sana lagi loh, ujung sana, ujung sini bro. Mana lagi nih bro, meteor ya bro, wih. Waduh bro. Oh, sana markernya, waduh. Waduh tuh kan, widih, waduh, menimpa rumah warga bro, semua lah bro ya, kacau balau bro. Waduh lagi-lagi bro, cepet lah, kita harus ke marker cepet ya kan. Kita nyelamatin dulu, tadi ada temannya si Max sih namanya. Waduh, sampai tercampak-campak si kawan ini bersisem bro. Mana lagi nih kita nih, waduh, mana lagi nih. Waduh, mana, sana, marker merah sana kan. Waduh, kacau balau bro, gak kerjaan bro, waduh bro, gak bro. Max, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kakiku terluka, Sam. Tenang, akan kutangani. Cari sesuatu untuk mengobati Max. Oke bro, kita cari sesuatu bro. Wah, ini batu meteornya bro. Ngeri banget bro ya. Waduh, itu apa bro? Ah, ini ada botol bro ya. Baguslah, ada obat merah. Wah, ada obat merah. Baguslah. 15 menit kemudian. Awas, kabur, awas, kita harus menjauh dari lokasi ini, awas, ada meteor, awas. Waduh, kacau benar bro, waduh, lulu lantak lagi bro, bangunan bro ya, dibantai meteor bro ya. Waduh, gila, telepon berbunyi. Oke, ada telepon nih bro, siapa yang telepon bro? Sam, pergilah ke pelabuhan, di sana ada tim evakuasi. Oh, ayah si Sam lagi yang telepon ya. Waktumu hanya 2 menit, setelah itu mereka akan pergi, cepatlah. Oh, disuruh ke pelabuhan karena di sana ada evakuasi bro ya. Baik ayah, aku akan kesana. Kata si Sam. Oke. Untung gak ada evakuasi. Mari Sam, kita naik motor. Si Max punya motor rupanya ya. Diajak si Max, kita ngikuti dia.
Mana nih motor si Max? Wih, gila bro. Pohon bertumbangan, gedung berhancuran bro, di bantai meteor bro. Oke, ini motor si Max, kita naikin. Pergi ke pelabuhan. Oke, ayo langsung ke pelabuhan kita untuk dievakuasi. Ikuti terus marker. Oh. Ya. Iya, keren. Hati-hati Sam, jalanan licin. Iya nih hujan ini kan licin. Betul cuaca ekstrim. Ya, aku tahu pegangan yang erat. Oke, let's go. Langsung pelabuhan kita untuk menyelamatkan diri ya dari kota ini bro. Iya, kota yang udah penuh dengan hujan meteor bro. Waduh. Banyak sekali mayat di sini. Wah, lihat bro, mayat berserakan bro ya. Waduh, kesian banget bro ya. Kayaknya macam neraka dunia jadinya kan. Walah, gila. Waduh, aku tak percaya ini bisa terjadi. Waduh, perjatuhan meteor ya bro. Nggak kerjaan bro. Waduh, awas. Waduh, lulu lantai lagi bro. Waduh, gila. Meteor terus berjatuhan. Iya. Oh, keterasan nih lewat ini. Belak, balik lagi lah. Sebelah kanan. Nah, itu dah. Itu dia marknya. Gila, gawat, kacau. Aduh, aku harap kita bisa selamat dari bencana ini. Amin, semoga bisa selamat mereka bro ya. Doakan bro. Oh my god, berjatuhan terus bro. Oh my god, terus maju. Waduh, itu dia bro, batunya bro. Wih, besar batunya bro. Mana bro, apa gak hancur yang ditimpainya bro, batunya sebesar gitu bro. Cepat, sebentar lagi kita sampai. Oke, tancap gas, sebentar lagi kita sampai nih. Gimana nih pelabuhan ini, udah mau sampai nih? Tanya. Oh sial, lagi-lagi meteor. Kita jumping lagi bro, kita lewat ini bro. Woi. Waduh, hampir nyaris bro ya. Untung pas kita lewati timing yang sangat perfect bro. Hampir kena meteor kita. Tak lama kemudian. Ini kan apa? Kapal selam bro ya. Wes. Semuanya kemari weh, tentara, udah tim evakuasi nih tentaranya. Yes, keren. Wah, berlarian mereka bro. Wah, Max lari lebih cepat, sedikit lagi. Cepat, kita naik kapal selam, biar selamat dari ujangan meteor. Sam, aku tidak kuat lagi, tinggalkan saja aku. Ya, lemas pula si Max ini bro, gak bisa udah lari. Tidak, aku tak mungkin meninggalkanmu sendirian. Max, tidak. Jangan kemari Sam, tinggalkan asa aja aku. Waduh, gawat bro. Gak bisa bergerak lagi sih Max bro ya. Kecapean deh bro, lari-lari gitu bro. Waduh, mungkin kena ledakan tadi mungkin efeknya kan. Waduh, kejar terus. Gak bisa selamat ya. Waduh! Bos sekali aja meter depan mobil bro. Waduh, wah gila. Aduh, ending macam apa nih? Kok jadi sedih gini? Ya, 2 minggu kemudian. Ya, apa mati sih Max tadi? Kerjaan lah, aku telah kehilangan sahabat terbaikku. Iyalah, mati lah Smex tadi bro. Gawat. Semoga kau tenang di sana kawan. Iya, bukan happy ending rupanya ya. Tragis ending juga ya. Thanks for watching. Thank you for watching brother. Bro, mas bro dan mbak bro. Wih, keren diomnya bro ya. Diomnya berkualitas ya kan. Diomnya berkualitas. Oke lah bro, jadi gitu aja lah bro ya video gue kali ini. Video tentang apa bro? Tentang hujan meteor tadi bro ya, di Los Santos bro, di mana semua lulu lantak bro ya. Oh ya bro, ini kan bro, aku kan udah belakangan ini kan jarang-jarang bro ya update video bro ya. Makanya bro, di subscribe sama di hidupin loncengnya itu bro. Jadi kalau aku udah upload video kan langsung tahu kalian kan, ada notifnya gitu kan. Jadi gitu aja lah bro ya. Kalau kalian tanya kenapa jarang buat video ya, karena itu tadi bro, sibuk gak kerjaan bro ya. Sibuk gak kerjaan. Oke lah, jadi gitu aja. Sampai jumpa lah bro ya di video-video tukang game selanjutnya. And bye-bye. Dadah semuanya.